Assalamualaikum. Bertemu saya lagi untuk video kali ni. Saya nak cerita sikit pasal rumah bearded dragon. Sebelum memulakan video saya ni, saya nak perkenalkan diri saya. Nama saya Ashiaswat bin Abdul Azizan. So, sebelum korang nak tahu macam mana nak set up rumah bearded dragon, jom korang tengok intro saya dulu. Okey, berbalik kepada tajuk utama untuk video kali ni, kita nak cerita sikit rumah bearded dragon. Apa yang bearded dragon nak dalam rumah dia orang tu. Jadi korang kena sediakan supaya bearded dragon korang dapat hidup dengan selesa. Okey, semenjak saya main bearded dragon ni, apa yang saya perasan Okey, saya cerita yang apa ni di Malaysia So di Malaysia ni saya jumpa tiga jenis enclosure lah untuk bearded dragon. Yang pertama yang dibuat daripada kaca, glass, ataupun orang guna yang aquarium tu, aquarium ikan tu. So dia guna yang tu untuk simpan bearded dragon dia. So yang kedua yang style macam Isoterra tu, dia half-half lah, half plastik, half glass lah. So dan yang ketiga yang saya jumpa ialah menggunakan kayu. Yang tu biasanya dia orang DIY lah. So sebenarnya tak kisah pun korang nak guna enclosure yang macam mana. Asalkan korang punya BD dapat apa yang dia orang nak. So sekarang kita nak tengok apa yang BD nak dalam enclosure dia orang. Okey, yang pertama bentuk enclosure tu sendiri. Kalau korang perasan untuk bentuk enclosure BD ni kebiasaannya dia tak tinggi. Dia jenis melebar ke tepi, dia tak tinggi. Sebab apa? BD ni bukan jenis yang suka panjat-panjat tinggi-tinggi ni, bukan. Dia orang nak keluasan melebar, bukannya keluasan ke atas. Kalau biasanya di Exoterra dia jenis yang white tau. Yang paling cantik sebenarnya kalau untuk BD dragon yang paling cantik saiz di Exoterra ialah yang white medium. Ataupun medium white rasanya nama dia. So antara semua-semua jenis enclosure yang ada, saya gunakan yang biasa lah, yang DIY saja saya guna. Sebab sekarang ni saya ada lebih kurang dalam 30 ekor bearded dragon. Jadi saya set up satu rak sendiri lah untuk simpan semua bearded dragon saya. So semua rak dan juga semua enclosure yang saya buat tu semuanya saya buat sendiri. Kira enclosure DIY lah. Jadi untuk enclosure ni sebenarnya untuk adult dan juga untuk baby, banyak gila perbezaannya yang korang kena tahu. Untuk baby ni dia orang suka sangat terlepas ataupun escape Jadi kita kena make sure yang enclosure kita tu betul-betul selamat. And then untuk baby juga saya menyarankan jangan-jangan korang guna sand ataupun pasir yang untuk decoration tu. Kebiasaannya baby BD ni dia tak pandai sini dari segi pemakanan, sebab banyak juga kes yang mana baby BD ni dia orang makan pasir tu. So jadi macam infection. Dan kebanyakan saya tengok orang yang dah lama main BD ni, untuk baby biasanya dia orang tak akan pakai sand, dia just pakai tissue paper je. Tapi kalau untuk bearded dragon yang dah dewasa, korang bebas lah, pasir tu pun korang boleh pakai juga. Sebab dia orang dah pandai, dia pun dah besar kan. Saiz yang paling sesuai sekali untuk bearded dragon ialah 2 kaki ke 2.5 kaki lah. Tapi kalau korang boleh sediakan saiz lagi besar, lagi bagus. Tujuan kita nak kena ada enclosure yang besar ni sebab kita nak wujudkan dua iklim, di mana ada cool side, tempat sejuk, dan warm side, tempat yang agak suam-suam panas, dan juga tempat yang paling panas iaitu basking spot. Basking spot ni di mana di atas itu kita letak UVA light. UVA light ni yang sumber haba lah untuk memanaskan tempat basking spot ni. Untuk suhu, untuk suhu basking spot ni sebenarnya BD ni agak berbeza sikit daripada baby, UV dan juga adult. Untuk baby memang temperature kena agak tinggi lah, tinggi sikit lah. Ada yang tanya, bang UVA tu nak pakai berapa watt? Sebenarnya kita tak nak ambil tahu pun pasal berapa watt UVA tu. Kita je nak tahu berapa sumber haba yang dikeluarkan daripada lampu tu. So caranya, bila saya set up UVA, saya akan check pakai temperature gun dekat tempat basking tu. Saya akan tembak, saya akan tengok berapa temperature dia. Kebiasaannya untuk baby saya selesa sekitar 38 ke 40 darjah Celsius. Itu pun saya akan selalu monitor. Kadang-kadang kalau lebih saya terpaksa adjust balik lampu tu. Untuk adult kita tak ada masalah lah untuk UVA punya lampu ni, sebab as long dapat 35 sampai 37 ke 38 ke, and then adult dah okey dah. Adult dah stable lah, so tak ada masalah dah. Cuma kita kena perhatikan najis dia nanti macam mana. Kalau najis dia semua complete lah, kata complete proses, tak ada nampak macam bentuk-bentuk feeder pada najis dia, yang tu kira dah okey lah tu. So untuk dekat bahagian cool side dia, saya suka letak satu hiding lah. Itu just tempat dia santai-santai kan.
tempat dia nak relax-relax. So dia ada, dia ada tempat lah yang dia boleh pilih. Sama ada dia nak pergi tempat yang panas ataupun tempat yang sejuk untuk relax-relax. So kita bagi pilihan dekat bidi kita, dia nak pergi kat mana. Sebab apa? Sebab dia je yang tahu apa yang dia nak. And then untuk humidity pula, yang ni kalau korang tak sure, korang kena ada humidity gauge lah. Yang ni korang boleh beli lah. So humidity gauge tu korang letak dalam enclosure dia dan korang check berapa humidity dalam enclosure dia. Memandangkan Modern Dragon ni duduk di kawasan yang agak kering, jadi dia memerlukan humidity sekitar 30-40% saja. Untuk pengetahuan korang juga, Modern Dragon ni dia tak tolerate langsung lah dengan humidity. Jadi humidity yang tinggi memang senang-senang sangat dia kena RI. Dan juga untuk humidity yang sangat-sangat rendah, dia akan dehydrated lah. So korang boleh tengok dekat kulit dia, dia agak macam macam berkedut sikit. Yang itu korang tahu lah di mana humidity terlampau rendah. Okey, lampu, lampu UVA dah cerita kan. So kita nak cerita sikit pasal lampu UVB. Untuk Modern Dragon dan seangkatan-seangkatan dengannya, ada orang memerlukan UVB output sekitar 10%. So ambil yang yang ada nombor 10 tu lah. Dan lampu UVB dan UVA ni, saya pakai auto timer plug di mana saya akan automatic on pada pukul 7 pagi sampai 7 malam. Saya hanya akan tutup lampu UVB dan UVA saya bila waktu saya menjemur pada matahari lah. Yang tu saya akan tutup waktu tu. So bolehlah jimat sikit elektrik kan. So untuk Modern Dragon ni, seboleh-bolehnya Modern Dragon tidak sesuai untuk kita letak banyak-banyak ekor dalam satu enclosure. Sebab Modern Dragon ni ialah sejenis haiwan yang tak suka duduk sama-sama lah. Jadi kalau boleh korang sediakan satu tempat satu lah untuk dia orang, terutama yang adult. Semoga berjumpa lagi untuk video seterusnya. Tapi untuk yang baru singgah ataupun baru jumpa channel ni, korang boleh subscribe dan korang jangan lupa tekan loceng supaya korang tak terlepas untuk video yang seterusnya. Assalamualaikum.